Selamat datang Bapak, silakan untuk menempati posisi yang telah kami sediakan, Pak. Pak. Pak Jarmas. Ya. Pak Joko Widodo, Ketua Panitia. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yaitu pengumuman serta penyerahan hadiah beserta sertifikat oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Joko Widodo kepada para pemenang. Kepada para pemenang, dipersilahkan untuk menempati area panggung untuk mendapatkan penghargaan dari Bapak Joko Widodo. Kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Joko Widodo, kami persilahkan waktu dan tempat untuk menyerahkan hadiah. Kepada Bapak Joko Widodo, diperkenankan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Itu Pak Jarmas.
kasih Pak. Semoga sukses. Terima kasih Pak. Apalagi? Gimana Pak? Pak Jokowi udah baca surat-suratnya belum ya Pak? Apanya? Udah baca surat-suratnya belum Pak? Sempat baca nggak Pak? Saya kan selalu sampaikan bahwa mendengar itu perlu. Mendengar itu bisa datang ke lapangan, ya kan? Mendengar langsung dari rakyat, dari masyarakat. Tapi mendengar itu juga bisa lewat, ya bisa buka Kaskus, bisa lewat Twitter, bisa lewat Facebook, juga dengan lomba seperti ini sama. Ini adalah proses mendengar. Nah, kalau apa ada yang menyampaikan saya ke lapangan untuk pencitraan, dan memang belum realisasi. Nanti tunggu kalau sudah ada realisasi. Nah, kalau sudah ada realisasi, baru orang akan, oh iya ternyata proses mendengar itu diperlukan, ya kan? Proses mengambil kebijakan untuk mengeksekusi juga diperlukan. Tapi yang paling penting adalah realisasi. Nah, tunggu realisasinya. Banyak pertanyaan juga nih Pak, Bapak sekarang lagi belanja masalah keliling Jakarta nih Pak. Iya. Apa itu realisasinya? Bapak katakan ya nanti ini sebentar lagi lah untuk ya. Ada. Dan bagaimana, nanti direalisasi lah. Pertengahan November akan kelihatan mana yang muncul realisasinya. Akan muncul nanti. Tapi Pak, kemungkinan apakah dari sekarang. Surat-surat ini juga akan menjadi pedoman juga buat Pak Jokowi? Apa nih? Bukan pedoman gini. Ide, gagasan itu akan muncul dari masyarakat. Masyarakat. Ya. Yang pintar bukan Jokowi tapi masyarakat yang pintar. Kemudian luar. Kapan Pak? Di Balai Kota Pak besok. Di Balai Kota. Mau diapain Pak? Apa? Mau diapain? Mau ada rundingan diskusi tentang kebijakan-kebijakan baru atau peraturan? Ya perlu disampaikan loh. Sebetulnya fungsi lurah dan camatnya adalah partner saya dalam melayani masyarakat sehingga mereka harus siap sebagai birokrasi yang melayani. Kalau sudah siap bagaimana Pak mereka? Apakah akan segera dicopot? Siap lah. Oh, tadi pagi saya ngecek sudah siap semua. Udah setengah 8. Belum, jam 7 kan Pak? Enggak setengah 8. Jadi besok dikumpulkan ya Pak ya? Dikumpulkan di Balai Kota. Jam berapa? Kapan Pak? Rahasia. Besok. Jam berapa? Enggak tahu. Yang paling penting adalah tempat melayani itu infrastrukturnya siap. Ya kan? Jangan tertutup tapi terbuka kayak bank itu kan. Pelayanan, karena ini adalah masalah pelayanan. Kemudian aparatnya juga siap melayani. Apanya? Masa saya baca surat, baca sendirilah. Saya kan udah bawa. Lanjut. Bawa saya buku. Terus bagaimana membangunnya? Membangunnya bagaimana? Banyak kayak yang saya lihat sekarang ini banyak ruang-ruang tertutup. Ya, itu dibuat terbuka sehingga masyarakat bisa melihat petugasnya bekerja melayani mereka. Anda harus kelihatan dan kelihatan itu transparan. Ya, yang kedua itu menyiapkan aparatnya. Sudah siap ini sistemnya dibangun. Ya, nanti akan ada bagaimana akan kita batasi misalnya melayani ini hanya sekian menit harus terlayani. Ini sekian jam harus terlayani. Izin standar pelayanan. Ya, saya enggak pakai istilah itu pokoknya pengennya. Kalau istilah itu semua orang pakai lah, yang paling penting real masyarakat terlayani. Kan kalau di plano yang teken harus lurahnya misalnya. Kalau saya kan saya ada delegasian juga apa saya enggak ada. Iya kan? Itu nanti yang juga iya namanya membangun sistem ya itu. Kan kita lakukan ya. Pak, menurut nyerang Bapak terus nih. Enggak apa-apa. Ada kesempatan menurut pengen ngomong apa Pak? Apanya? Ya terima kasih sudah diberi masukan. Sudah diberi input-input seperti itu ya untuk koreksi enggak apa-apa kalau benar. Ya benar enggak apa-apa. Ya marah.